Sepekan jelang digelarnya Festival Pesona Lokal 2019, panitia melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Bali terkait persiapan yang sudah mencapai 99% Senin pagi, bertepat di ruang pertemuan Wakil Gubernur Bali. Pemprov Bali menyambut baik digelarnya acara ini yang mengangkat dan mempromosikan potensi budaya, pariwisata, dan kearifan lokal suatu daerah. Beginilah suasana audiensi para panitia Festival Pesona Lokal 2019 dengan Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Arte Ardane Sukawati Senin pagi yang turut didampingi Karohumas serta perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Festival Pesona Lokal 2019 merupakan event kedua Adira Finance, salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Stasiun Televisi Nasional RCTI. Tahun ini, Festival Pesona Lokal mengangkat tema Rasakan Sensasi Pesona Lokal melibatkan ribuan seniman dan masyarakat lokal yang terbagi dalam beberapa lomba seperti Lomba Tari Lokal Kontemporer, Lomba Desain Motif Khas Lokal Kontemporer, Kompetisi Ala Selebgram Lokal, Festival Kuliner, Bazar Produk Lokal, dan yang paling menarik adalah diadakannya Parade Karnaval Budaya. Event yang diselenggarakan 24 Agustus mendatang mendapat dukungan pemerintahan Provinsi Bali yang disambut baik Wakil Gubernur Bali. Selain mampu mengangkat potensi lokal daerah, event ini juga bisa menjadi referensi hiburan masyarakat Bali selain agenda event tahunan yang sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu ya, kami berharap para milenial khususnya yang ada di Bali dan lebih khusus lagi yang ada di Kota Denpasar untuk ikut mengambil bagian. Kalaupun tidak ikut mengambil bagian dalam bentuk parade atau art performance, minimal ikut menyaksikan. Harapannya yang pasti beliau beserta tim semua dari Pemprov Bali sangat mendukung acara ini. Semoga nanti para di hari puncak tanggal 24 Agustus Kota Denpasar benar-benar menjadi kota yang mempesona dalam program atau acara Festival Pesona Lokal. Kegiatan Festival Pesona Lokal yang juga dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-29 Adira Finance ini diharapkan mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensinya di bidang seni, budaya, dan kuliner, serta mengembangkan potensi pariwisata dan kearifan lokal Bali. Ayo ramaikan event Festival Pesona Lokal 2019 24 Agustus di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar yang dimeriahkan artis papan atas Bali seperti Navikula, Bondra Silokontong Mas, dan penyanyi nasional Marion Jola. Dari Denpasar, Dewa Partike, iNews melaporkan.